Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke coy, halo sobat Smelter semuanya dan warga Roblox semuanya ya, di mana kalian berada, semoga kalian sehat-sehat terus. Nah, di sini kita mau mencoba game ya. Game namanya itu Vehicle Driving Simulator Indonesia. Dulu juga gue sempet mainin ya ini game, pokoknya Vehicle Driving Simulator Indonesia. Nah sekarang udah ada update nih tentang game ini ya, dan kalian bisa lihat ini tempat spawnnya beda ya. Tuh, kok gak ada guanya? Oke, sorry banget ya ini kalau misalkan agak nge-lag ya, soalnya ini gue abis lagi ngupload juga ya, jadi agak nge-lag anjir, what the hell man. Guanya gak ada, kok hilang anjir. Coba ya kita reset dulu bentar ya. Loh, guys sabar, kita reset dulu. Nah ini gua, nah ini dia, guanya ada kode. Ada kode. Kode. No. Jadi ini dia tampilannya ya. Jadi tampilannya sih ini beda banget ya sama yang kemarin. Kalau kemarin kan dia spawnnya tuh kalau nggak salah di Toyota ya. Nah sekarang dia tempatnya tuh beda ya. Nah di sini juga dia sama nih. Gratis mobilnya ada Ayla, ada Ayla, ada Agya tipe E sama Ayla D plus. Nah ini yang paling bawah banget. Dan ini juga paling bawah banget. Nah ini ada apa sih sini? Cars. Nah ini free ya, jadi kalian bisa beli Daihatsu atau Agya, tapi ini kita dapat free-nya 2 biji ya. Nanti kita coba deh. Ini Daniel Motor Car, Daniel Motor Car, kita coba ya. Di sini kayaknya belum ada deh, belum ada ya, soalnya nggak bisa dimasukin ya. Nah ini kita coba ke sini ya. Nah ini ada apa namanya, ada dealer juga, ini kayak dealer bekas gitu ya, dealer bekas gitu. Kita coba lihat ada apa aja. Ada Mazda, ada Agya, ada Ayla, Ayla, Ayla. Pokoknya banyak banget lah ini mobil-mobil tahunnya lama gitu tapi masih muda. Nah adanya dealer sini ya, masih banyak sih dealernya tuh ya, pokoknya di sini tuh dealernya banyak banget ya, lumayan lah. Nanti kita coba cek satu-satu ya, sekalian kita review dan nanti sekalian kita beli mobil yang harganya di bawah 300 juta. Nah 300 juta, beli mobil apa ya anjir, pokoknya yang nggak ada di CDID deh, pokoknya kita beli mobil yang nggak ada di CDID. Mahal. Oh ini Veloz baru ya. Nah untuk Veloz baru di game ini kayak gini ya. Warna putih lagi. Plat nomornya juga real ya. Mantap ya. Ya pokoknya luas banget ya ini. Buset. Coba kita lihat. Oh itu tuh sono dong. Kita coba nyebrang ya. Kita coba nyebrang. Oh. Ini tata tutitu dulu ya. Ini hati-hati awas ada mobil ya. Kita coba lihat kiri kanan dulu. Soalnya itu di situ dealer nih. Nanti kita coba liatin mobilnya ya. Nah untuk mobilnya sih dia ada dua ya, ada Daihatsu Ayla tipe D plus sama Agya tipe A ya, seperti yang gue bilang. Nah ini kita coba yang Ayla dulu. Nah untuk Aylanya sih dia kayak gini ya bentuknya. Mirip banget ya, plat nomornya juga sama lagi. DFK D itu selatan ya, Jakarta Selatan baru plat nomornya. Oke langsung aja kita coba mobilnya, ini dia Ayla tipe D plus. Wah mantap, ini warna merah ya, berarti mobilnya masih sama dengan yang sebelum update ya. Karena ini udah update berarti masih sama aja. Wah ini ada Daihatsu juga ya. Buset dealernya bagus ya. Ada tempat parkirnya juga dan ada tempat servisnya juga tuh kayaknya tuh dealernya ya. Wah keren ini anjir, dealernya real banget ya, mirip banget kayak aslinya anjir. Coba kita lihat ke Daihatsu ya. Daihatsu tuh dia menawarkan ada apa aja. Ya masih sama, masih sama. Ini di CDID kayaknya belum ada, belum ada. Ya pokoknya Rocky ada, ini ada di CDID ya. Oke, jadi tampilan dealer Daihatsu kayak gitu ya. Bagus ya, di sini tuh ada-ada kayak tempat servisnya gitu ya. Walaupun kita nggak bisa servis, tapi seenggaknya ada tempat kayak servis-servis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin kayak rekayasa mau servis atau gimana, wah ini gede banget sih. Wah ini Rai siapa anjir? Di sini juga kolusinya otomatis nyala ya. Tuh, tempat servisnya. Nah ini ada dealer Mazda, kita coba lihat ya dealer Mazda. Sini Rai siapa weh, tolong. Setelah mobil gue di amburadul gini ya. Coba kita lihat satu-satu gitu kan. Nah ini tampilan Mazda dia kayak gini ya. Coba kita lihat dulu ada apa aja. Di sini ada Mazda CX-30, CX-9, hatchback, estate. Nah ini sama di CDD ada juga ini ya. Oke kita coba cari yang lain lagi. Kayaknya sih ini dealernya deket-deket ya. Dealer tuh deket-deket jadi kita gampang mudah. Dan untuk mapnya sendiri sih gak jauh banget, ini masih deket banget lah mapnya ya, masih agak kecil sih. Nah ini kayaknya ini jalan baru deh, soalnya kalau sebelum update itu dia di sekitar Tomang aja ya. Kalau ini dia ke arah Senayan nih.
Nah di sini dia ada Kia ya. Eh Kia kan? Eh Suzuki kita, Suzuki. Ada Karimun juga, buset. Karimun, lah ini tempat ini mana nih? Oh ini kesini, aduh cahaya ilahi. Ada Ignis Arena Karimun, ya kurang lebih kayak gitu untuk Suzuki. Nah kita coba ke selanjutnya ya, kita coba. Nanti kita sekalian beli mobil ya, kita coba beli mobil apa ya? Di bawah 300 juta. Ini siapa anjir? Klaksonnya mirip ke Innova. Kayak di CDD Innova itu ya. Pasti kalian yang punya Innova di CDD paham ya. Klaksonnya gigi banget anjir. Nah, ini klakson Toyota nih. Oh, mantap ya. Tapi mobil Daihatsu, tapi Daihatsu juga mungkin sama ya klaksonnya ya. Bagus ya, suara listringnya juga dia mirip-mirip ya sama aslinya. Nah, untuk dari si dealer Honda dia menampilkan kayak gini ya. Sama di CDD juga ada. Terus itu juga ada tempat servisnya anjir. Mantap ya ini dealernya, mirip banget kayak asli ya. Coba di CDD dealernya kayak mirip kayak gini ya. Pasti GGWP kali ya. Oke, kita coba ya. Jadi sorry banget ini kita lawan arus. Wah, ini siapa tolong? Buset, mau diadu bodi. Wih, pengguna LCGC. Makanya angkut anjir. Ya biasa ya. Di sini dia otomatis collision-nya itu nyala ya. Jadi nggak bisa dimatiin anjir. Tapi yang nggak tahu mencet apa. Untuk TCS, ABS ya sama fiturnya kayak CDD ya. Listring juga sama, sen sama, lampu sama, rem tangan sama. Aduh patah-patah. Aduh sorry kentang ya. Nah kalau dulu kan di sini ya. Jadi waktu itu tuh lurus itu dia belum ada. Nah ini yang lama masih ada nih di sini ya. Ini adalah simpang susun Tomang ya. Kalau kalian orang sini pasti tahu deh. Ada underpassnya juga, nanti kita coba ke sono. Nah ini tempat luxury kolektor VDS. Nah ini khusus mobil-mobilnya mewah nih. Lo masukin aja. Oke, kita coba lihat ya. Ada orang server. Bagus kayaknya nih mobilnya ya. Kita coba lihat deh. Ada Crown. Crown murah ya. Ada Crown, XR, Harrier, Refresh. Range Rover mantap nih. Luxury, kayaknya harus pakai Game Pass deh ini ya. Atau gimana? Luxury soalnya. Oke, langsung aja kita coba mundur lagi. Kita coba cari yang lain. Sabar. Ada Innova juga. Oh iya, rem tangannya masih nyala ya. Nah, di sini tuh ya ada tempat servisnya juga sih. Gue suka sih ada tempat servis-servis gini ya. Jadi bener-bener serasa di dunia nyata aja ada ya. Dan ini tuh dia cara dapat uangnya tuh sama ya kayak CDID yang lawas atau yang V5 ya kalau nggak salah. Ya jalan-jalan doang untuk nyari duitnya ya kan. Jadi enak banget. Nah, di sini tuh dia ada dealer set Bluebird. Nah, Bluebird ini ada Toyota Soluna, Limo, Mobilio, Transmover. Banyak ini. Kalau di CDD ada taksi gitu mantap sih. Tapi nggak tahu dah. Oke, kita coba lagi, cari lagi dealernya ya, guys ya. Nah, itu kayaknya di seberang dealer Toyota deh. Coba kita ke dealer Toyota ya. Nah, ini kalau nggak salah tuh dulu tuh startnya tuh di sini ya sebelum update tuh. Udahlah jalan kaki aja lah. Bonnya juga ini ya, soalnya harus muter ke situ tuh jauh ya. Jadi udah jalan kaki aja ya. Nah, ini dia tempatnya Toyota. Udah mobil-mobil baru di sono ya. Coba. Gua lihat dulu ya. Gua lihat dulu. Coba. Gila. Ini kayak mirip banget di dunia asli ya. Jadi ada stok mobil baru tuh. Terus gila, GG anjir, mantap ya. Mantap. Kita coba ke dealernya ya, kita coba lihat ada apa aja sih di sini ya. Kita coba lihat. Kayak berhenti lah. Kayak gue pengen nyoba expander deh. Gue pengen nyoba expander facelift, ada yang di sini kayaknya sih ada ya. Soalnya yang di sini juga yang baru juga ada, masa expander facelift nggak ada gitu kan. Makanya gue pengen lihat ada nggak gitu di sini ya. Nanti kita coba cari dealer Mitsubishi-nya ya. Nanti kita langsung beli aja. Ya tampilannya sih, ada Yaris GR Sport juga nih di sini ya. Mantap nih, di CDID belum ada nih. Yang nggak ada di CDID itu ya hampir semuanya sih ada ya, kecuali ini nih. Kecuali ini nih nggak ada di CDID. Ras ada, Ras. Oke, kita coba cari dealer Mitsubishi. Kita coba cari dealer Mitsubishi ya. Bisa terang-terang tuh. Gua kasih dulu ada. Tuh listriknya tuh suaranya tuh bagus ya. Jadi mirip banget kayak asli. Bisa terbang tembok, ada yang pakai taksi tuh. Gila, mantap. Oke,
karena lurus gak ada apa-apa ya, jadi kita langsung aja ke kanan, kayak nanti kita lewatnya di pinggir tol gitu ya. Jadi itu ini kita masuknya tuh di Taman Anggrek. Kalau kalian orang sini pasti tahu ya, ini mall Taman Anggrek nih yang deket Tomang ya. Nah dia tuh jalannya kayak gini ya. Tapi ya kita coba hilangin dulu. Untuk healnya di sini ada darahnya juga anjir. Nah tuh kan duitnya nambah tuh kan, duitnya nambah. Dia 320 anjir. Kaya duit gua. Wes mantap banget, sos. Oke ini kita coba ke kanan ya. Kita coba ke kanan. Kalau ke situ juga bisa sih. Ada travel juga tuh high S ya. Pusat. Kalau ke sono sih, kalau ke tol sono gak ada apa-apa ya. Jadi adanya tuh di sini enggak ada MG coy. Coba kita lihat dulu ya MG. Tuh kan keren ya, ada tempat servisnya anjir. Keren cok. Ada tempat servisnya ya. Nah, di sini dia ada MG ya. Buset. Gila mah. Woi, dominatornya juga anjir. Gila keren cok. Oke, untuk MG di sini dia sama ya. Wah, ini di CDID ada, di CDID ada, di CDID kalau nggak salah ini ada juga deh. Nah, kita coba cari di sini itu dia tempat servis sama tempat kerja dan nunggu. Nah, ini tempat kerja di sini ya. Keren sih. Mantap ya. Oke, jadi langsung aja. Wah, ini gambarnya palu dong. Oke, kita coba lanjut lagi. Kita coba lanjut lagi, sabar. Aduh agak nggak, aduh nggak patah-patah kok, gua nggak bisa nyetir anjir. Nah bisa kan? Oke langsung aja kita jalan. Loh, kok ada retro motor Jaya juga. Nah ini buat tempat mobil bekas tahun 2010 ke bawah ya kayaknya ya. Coba kita lihat deh. Oh satu, oh 2000 ke bawah ini khusus dealer 2000 ke bawah ya. Wah ada Kijang LGX juga, ada Crown, wah banyak banget anjir di sini ya. Nah ini khusus dealer bekas tahun lama. Kalau yang tadi kita di awal spawn itu dia dealer bekas tahun muda gitu kan. Jadi langsung aja kita coba lagi, mencari lagi gitu kan. Mantap sih. Ini apa nih? Oh ada rumah ya. Kau bisa dimasukin gak ya? Kayaknya bisa deh. Nah kalau di seberang itu dia ada pom bensin, tapi di sini gak ada full BBM-nya gitu. Jadi kita free, bebas mau ngapain aja, pakai mobil apapun gitu kan, tanpa bahan bakar gitu. Mantap anjir. Wow, ada Holland Bakery juga di sini anjir. Buset deh. Gila. Keren anjir. Itu kesana kemana itu ya? Kalau dunia asli ya. Cuci mobil. Duh. Wah, ada cuci mobil yang ada tempat angkringan juga anjir. Buset. GG. Wow, ini nih dealer Mitsubishi ya. Nah, gue mau coba expander facelift ada ya, gue pengen lihat expander facelift. Edan, mantap ya. Oke, gue turun dulu. Oke, kita coba di sini dia ada menawarkan. Wah, ini nih. Kalau di CDD ada nih, mantap nih. Tapi harganya 1M ya. Set. Expander facelift ini bos. Ternyata ada ya di sini. Jadi spesifikasinya gini ya. Buset. Pajero ceritanya lagi off-road nih. Buset deh. Gila mantap. Nah ini ruang kerjanya ya. Ruang nunggu atau ruang kerja sih? Buset GG anjir. GG. Coba ya kita beli ya. Kita coba beli expander ya. Oke jadi di sini dia ada expander ultimate facelift, expander cross, rough, apa sih namanya, pokoknya rough Black Edition ya, pokoknya RF itu from apa itu ya. Ada Pajero juga dan ada Mitsubishi Outlander PHEV. Nah ini nih, kita akan mencoba expander facelift ya guys ya. Tapi yang terbaru ya di sini juga, dia juga baru banget, berubah total juga, transmisinya juga dia berubah juga jadi CVT ya. Buset, ini kita bisa ganti warna. Warna pink, warna putih aja kali ya. Warna putih ya, biar GG ya. Oke, kita beli. Oh ya, di-okein dulu ya. Tolong. Wish, duit gue ngurangin, bos. Oke, kita coba lihat mobilnya. Ini apa ini, anjir? Game Pass apa sih? EV CBU Luxury. Tuh kan, benar harus pakai Game Pass nih. Kalau kalian pengen beli mobil Luxury, harus pakai Game Pass. Kalau pengen beli mobil CBU, kayaknya harus beli juga nih. Sama EV, kalau kalian pengen mencoba mobil listrik, harus pakai Game Pass deh ya. Kurang lebih kayak gini sih kayaknya. Di sini dia ada redeem code, cuman gua nggak tahu redeem kodenya apa.
Di sini dia juga ada uang, jadi kalau kalian mau teori top up bisa juga di sini ya kan. Redeem kodenya nggak ada. Nah ini kurang lebih dealer Mitsubishi. Kayaknya dealer Mitsubishi ini paling gede deh di sini ya. Buset, itu mobil apa itu anjir? Expander Cross. Wow, ini yang Rolls-Royce Precision di editin ya, pokoknya itulah. Keren dia anjir, gila. Coba ya kita start di sini ya. Nah, ini dia Expander Ultimate. Loh. Itu gimana ceritanya di atas ya? Buset, itu mobil atau apa itu di atas? Buset deh. Oke, sabar ya kita respawn dulu expandernya. Wah, ini GG banget sih. Wah, ini nih yang dinanti-nanti di CDD nih, Expander facelift. Nanti nih kehadiran. Nah, ini dia Expander facelift. Buset. Bagus ya tampilannya tuh berubah ya. Lampunya juga dia berubah juga Expander. Oh, cuman di sini enggak ada bacaan ultimate-nya ya. Velgnya juga baru 2 ton, depannya juga beda, transmisinya juga beda. Udah semuanya beda-beda ya. Set ini foto keren ini bos, GG. Dan duo mobil LMPV ya guys ya. Set deh, mantap anjir. Es GG. Kurang lebih kayak gini ya, kita coba ya. Nah klaksonnya kayak gitu ya, mirip kayak aslinya. Anjay. Untuk lampu seinnya dia kayak gini ya, buset. Untuk lampunya, buset, mantap ya. Di sini tuh dia ada lampu jauhnya juga ya, jadi keren anjir. Buset. Untuk lampu remnya dia kayak gini ya, tuh lampu remnya lampu mundur. Untuk lampu malamnya dia kayak gini, buset, mantap ya. Nah ini velosnya juga nih, mantap ya. Keren. Wah, ada cruise controlnya juga. Anjir, ini fitur keren banget anjir. Ada cruise controlnya juga ya. Buset deh. Nah ini gak tau siapa nih anjir. Tapi di sini lampunya belum auto ya. Gila GG anjir. Oke, kita coba screenshot lagi ya. Ini apa nih? Ini apa anjir? Kamera kah? Buset. Loh, ini apa ya? Wah, kayaknya ada fitur-fitur mirip banget di dunia asli ya. Anjir, ada cruise control guys. Gila, keren. GG, ada cruise control cowok. Mantep banget ini. Buset. GG anjir. Oke mang, jadi mungkin kayak gini dulu aja ya. Kita mencoba game Vehicle Driving Simulator Indonesia. Mungkin kalau kalian suka kita mencoba game ini, bisa tulis aja di kolom komentar dan like-nya juga sebanyak-banyaknya. Ini Velos, gak tau siapa yang punya. Oke mang, jadi mungkin kayak gini dulu aja. Jangan lupa subscribe kalau belum, like juga sebaiknya dan komen juga di bawah, oke? Nanti kita akan mencoba game ini lagi. Kalau kalian suka bisa komentar aja di bawah, oke? Jadi sampai jumpa di next video Roblox VDEIs. Oke, bye-bye. Wait. Sebelum kita lihat nih, ini ada dealer Hyundai. Ada kereta coy. Nah ini di next update ada nih kayaknya nih kereta ya. Coba kita lihat di sini ya. Tapi di sini dia ngambilnya tipe prime ya. Wah, ini nih yang di next update di CDD bakal ada nih kereta nih. Makanya gue pengen nyoba nih kereta. Soalnya disaingnya sama HR-V oke sih nih. Soalnya kan harganya mirip-mirip ya. Gege. Makanya sebelum di CDD update, makanya kita mau mencoba mobil-mobil yang bakal keluar di CDD di sini dulu gitu kan. Kita akan mencoba dulu ya kan.